Cek, cek, 1, 2, 3, cek. Ya, ini bersama dengan Bang Onim di Palestina. Ya, bersama dengan Bang Onim di Palestina. Cek, cek, 1, 2, 3. Penyerahan santunan tunai Ota Yatim Palestina tahap 12. Orang tua asuh di Indonesia, kami cinta kalian. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan senantiasa dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya Bang Onim berada di Palestina, tepatnya di Jalur Gaza. Alhamdulillah hari ini tanggal 30 Oktober 2021, situasi Jalur Gaza kondusif dan aman, tentunya tidak terlepas dari doa masyarakat muslimin di Indonesia, khususnya sahabat setia donatur Nusantara Palestina Center. Teman-teman yang saya muliakan, yang saya banggakan, saya bersama dengan ratusan anak yatim di Palestina. Mereka hadir di sini, berkumpul di sini dalam rangka menerima amanah dari muslimin di Indonesia, yaitu menerima santunan tunai dari orang tua asuh mereka di Indonesia dalam program Orang Tua Asuh Yatim Palestina tahap ke-12. Saya Bang Onim tentunya menghimbau kepada muslimin di Indonesia, mari kita bergabung dalam rangka memberikan santunan tunai, mencintai dan membantu menata masa depan anak yatim di Palestina dengan program Orang Tua Asuh Yatim Palestina. Saya Bang Onim, pembina NPC di Palestina, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya sahabat setia donatur Nusantara Palestina Center. Ini proses distribusinya, caranya seperti ini. Ada uangnya, ya ada uangnya, ada nama peserta orang tua asuh dan juga nama anak yatim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube Abdillah Onim Daily, YouTube Nusantara Palestina Center, YouTube Bang Onim TV, dan follow juga teman-teman di Instagram Bang Onim, Instagram NPC, Instagram Bang Onim TV, dan juga teman-teman like serta follow juga di Facebooknya Abdillah Onim Daily dan Facebook Nusantara Palestina Center. Terima kasih dan selamat mengikuti. وعدكم جبت الرجلين تبع معها
مسعود هذيك بانرين وين هلا صورها؟ اثنين خلاص خلاص اه خليك صح انا مش منتبهت شان. شكرا لك يا اخي العزيز على program yang digelar oleh NTC ini sangat luar biasa, mencintai anak yatim, ikut menyantuni anak yatim, dan juga santunan yang mereka dapatkan dari orang tua asu atau peserta orang tua asu ini mereka manfaatkan untuk apa? Untuk beli pakaian mereka, membayar uang kuliah nantinya, dan juga biaya kehidupan mereka sehari-hari. So, jadi teman-teman, itulah kesyukuran. Jika ingin bergabung berpartisipasi dalam program orang tua asuh yatim Palestina, silakan menghubungi call center NTC di 0811 99 44 4496. Dan ini teman-teman proses distribusinya, ini ada uangnya di situ, ya ada uang, dan juga ada nama peserta orang tua asuh serta nama anak yatim di Palestina. Jadi teman-teman, yuk kita raih keberkahan dari anak yatim di Palestina. Ini menjadi amal jariah kita, timbangan pemberat kebaikan kita di akhirat nanti. Saya Bang Unim menyampaikan jazakallahu khairan katsiran kepada Muslimin Indonesia, khususnya sahabat setia donatur NTC. Teman-teman, jika ingin mengikuti kegiatan kami di Palestina, jangan lupa subscribe YouTube Albia Online, subscribe YouTube Bang Unim TV, dan subscribe YouTube Nusantara Palestina Center. Ada juga ingin mengikuti kegiatan kami di Instagram Bang Unim, Instagram NTC, Instagram NTC, Instagram NTC, di Facebook Abdillah Unim Daily, dan Facebook fanpage Abdillah Unim TV. Terima kasih, mohon doakan kami, semoga kegiatan kami di Palestina berjalan dengan lancar atas doa dari sahabat setia Nusantara Palestina Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti proses penyerahan santunan tunai program orang tua asuh yatim Palestina. Jangan lupa subscribe YouTube Abdillah Unim Daily, subscribe YouTube Bang Unim TV, dan subscribe YouTube Nusantara Palestina Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.